Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah mualaf Natalia Iriani. Dulu sangat benci azan hingga pernah memurtadkan temannya. Inilah kisah mualaf Natalia Iriani, gadis cantik asal Malang, Jawa Timur. Ini memutuskan memeluk Islam setelah mengalami hal yang sangat menakjubkan. Natalia Iriani meraih hidayah Islam setelah dituntun melalui kitab kepercayaannya sebelumnya. "Saya masuk Islam bukan karena Al-Quran," kata Natalia Iriani, seperti dikutip dari kanal YouTube Natalia Iriani. Ia mengakui sebelumnya tidak pernah belajar tentang Islam, baik membaca buku maupun mendengar ceramah ustadz. Natalia tidak pernah mau menyimaknya. Bahkan, suara azan sangat dibencinya. Kupingnya seakan terasa panas mendengarnya. Bahkan bisa dibilang, "Saya paling enggak suka sama Islam. Seperti dengar azan aja kuping terasa panas. Lagi enak-enak nonton terus dengar azan. Aku langsung ambil remote. TV-nya aku matiin," ungkapnya. Natalia adalah seorang gadis yang dibesarkan di keluarga taat dengan kepercayaannya dulu. Terlebih lagi orang tuanya merupakan tokoh agama. Sejak kecil Natalia diperingatkan oleh keluarganya, "Jangan pernah dekat dengan Islam. Orang tua saya juga sudah mewanti-anti. Jangan sampai seperti kakak saya yang dekat dengan orang Islam, menikah, dan menjadi mualaf," terangnya. Natalia sendiri mengaku pernah memurtadkan salah satu temannya untuk ikut ke ajaran agama sebelumnya. Sebab sejak kecil, ia terus dijejali oleh pengetahuan kepercayaannya saat itu. Namun hal lain terjadi. Hatinya terketuk mencari tahu siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah didalami ternyata Allah Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa atau Satu, dan tidak ada yang menandinginya. Setelah makin tersadar, Natalia memutuskan menjadi mualaf. Dia mengucap dua kalimat syahadat pada Jumat tanggal 7 Oktober tahun 2016 di kantor Majelis Ulama Indonesia, MUI, Kota Malang. Selain itu, ia juga kini telah mengenakan jilbab. Ini menjadi tanda bahwa dia resmi mantap menjadi muslimah. Apa yang saya pelajari dari kitab, sebenarnya itulah yang menuntun saya untuk ke Islam. Jadi bukan saya yang harus memilih. Tidak seperti itu, tandasnya. Allahu a'lam bisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.